Ada orang jual mas ke saya. Tuan dia kata mas 916. Saya tengok macam mas 10. Tapi tak pasti sebab tak ada cok. Saya tanya sekali lagi. Tuan dia tetap kata mas 916. Jadi saya akan jual beli dengan harga mas 916. Bila tuan dia balik, saya uji betul-betul barang itu mas 10. Apakah hukumnya? Jika kita telah pastikan betul-betul dengan tuan ni tak ngaku juga, ya, maka jadi hak kita dah lah. Yang tak bolehnya, tuan dia tidak tahu menahu. Tuan dia kata berasa ke 916. Tak, memang sahih dah. Haa, dia gitu. Faham? Ayah saya kahwin 3. Aduh. Dan punya anak dengan bini pertama dan kedua. Sebelum dia mati, dia pesan pada anak pertama supaya bahagi harta saka dengan sama rata. Sekiranya anak bini kedua tersebut tidak setuju, adakah perlu bahagi mengikut hukum faraid? Asalnya kena bahagi harta ikut Quran. Quran tu faraid lah. Tetapi bila semua waris dan tidak ada seorang pun kalangan waris yang belum balik, semua bersetuju bagi sama rata, barulah halal dibahagi sama rata. Salah seorang daripada waris yang tak setuju, maka bahagian dia hendaklah mengikut faraid. Bahagian orang yang bersetuju, sama rata. Faham ni? Nampak tak? Dalam 20 orang, seorang yang tak setuju bagi sama rata, maka hak dia adalah dapat mengikut faraid. Faham tak? Hak setuju, sama rata. Hak setuju, tak boleh kata ke hak tak setuju ni tamak. Ha, ni kita kata tamak pula. Dia tak tamak. Tamak ni hak orang nak ke dia. Dah tu hak dia dah bagi faraid. Faham tak? Orang panggil tamak tak? Tak tamak. Haa.